Sayangku, kita mau ke? Kita mau untuk bikin visa. Dependent visa, guys. Gitu. Kemarin di Indonesia aku udah urus, sekarang tinggal di Thailand. Urus di dua negara. Mari turun. Hari ini hujan. Hujan ya, jangan gue tiba-tiba. Iya, padahal belum musim hujan. Mendung, bawahnya pingin tidur. Cuacanya mendung, guys. Hujan turun lagi. Basah, basah, basah. Gerimis. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara Bailu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua kabarnya sehat ya. Guys, pagi ini hujan. Aku sama Bailu mau ngurusin nih visa aku, visa pasangan sebagai suami istri, itu namanya dependent visa. Dan ini kita perginya tuh ke tempat apa ya? Bukan imigrasi namanya, cayangku, apa ya namanya? Pokoknya dia tuh di Chamchuri Square, di mall, tapi kan seperti mall gitu, cuman kalau di sini tuh gitu guys, bang, okay, adanya di mall. Visa-visa itu kebanyakan juga di mall ngurusnya gitu. Dan bang juga hari Sabtu gitu buka ya, cengko. Buka. Minggu juga buka. Minggu buka guys. Gitu, ada di dalam mall, bang, ada di dalam mall buka. Benar banget. Jadi enaknya gitu ya, sangat mudah gitu hidup di sini karena hari Minggu pun bang buka. Kecuali imigrasi Sabtu Minggu tutup gitu. Jadi sekarang kita udah janji ini appointment di jam 11 guys. Dan ini deket banget, cuman 3 kilo dari rumah kita. Guys, kita udah sampai di tempat untuk ngurus dependent visa. Ini di mall, namanya Mall Chamchuri Square. Masih 15 menit lagi. Chamchuri Square. Chamchuri. Because the rear is more color. And we need to update inside the counter from this. Guys, tadi urus visa udah selesai. Sekarang kita mau jajan ini nih. Yakun Kaya Toast dari 1944 nih, dari Singapura. Kita coba ya. Cayangku. Cayangku udah ini. Apanya? Udah pakai krim belum? Belum, lagi nunggu cayangku. Oke, siap, sudah ambil dulu krim wajahnya ya. Oke, sayangku, mari. Ini perlu digulung dulu nggak sih? Enggak. Jadi ini sofa bed, guys. Jadi bisa jadiin sofa, bisa juga jadiin bed gitu. Mantul, guys. Jadi aktivitas aku pagi hari ini udah ready. Selalu aku suami juga harus dirawat ya, guys. Jadi, oh, sayangku pakai ini dulu. Pasti suami juga udah darawat, maksudnya mau rumah sakit. Rawat itu maksudnya cayangku
it doesn't mean that rawat itu pasti masuk rumah sakit. Rawat itu maksudnya kita harus taking care sama suami gitu. Itu Indonesia bilangnya rawat, tapi kalau untuk sakit juga bilangnya dirawat di mana. Iya. Gitu. Kalau ada jerawat juga bisa, kok ada rawat. Itu enggak pakai je loh, enggak ada. Nih Ceng, gue pakai ini dulu biar kedengeran ya, mic. Oh, siap. Oke, ini ya udah gitu. Sudah ya. Oke, pertama aku biasa setiap pagi tuh selalu kasih suamiku ini guys, skincare aja, enggak pernah makeup enggak, cuman skincare itu wajib. Nah, ini aku pertama mau kasihin ini namanya apa sih Siti biasa bilang ini namanya? Enggak tahu, air muka. Jadi apa tuh? Kan air muka apa tuh? Serum. Itu aja, itu aja lebih pinter. Gitu. Iya kan, ingat. Ini serum udah mau habis. Ini segini guys, segini sebotol ini. Ini serumnya dari Sulawesi, teman-teman bisa lihat. Sulawesi jadi? Bukan. Jadi Sulawesi. Sulawesi brand name-nya. Oh, brand. Giluk. Emang Bailu tahu apa-apa pakai? Ya emang mulutnya bocor. Jadi kayak gitu. Nah ini kita langsung ke tangan aja. Kan biasa ke tangan. Tangan sayangku. Ini kalau krim baru nggak tangan, ke wajah gitu. Kalau serum wajah, tangan. Habis itu kayak gini. Biar bisa bobo enak kan? Bobo enak. Sayangku kan posisinya kayak gini. Emang kenapa sih harus kayak gini? Biar santuy loh kan anak. Itu yang ribet. Dah. Kan kayak anak loh. Sambil nunggu kering, aku biasanya selalu kasih suamiku itu serum rambut juga atau hair tonic. Ini dari Rudy. Tapi baik lu udah kasih sayangku. Itu kan udah semprot. Hair tonic kan tadi. Nah, ini serum. Kan sayangku habis keramas kan? Nah, kalau habis keramas rambut setengah. Tapi tadi kering. Udah kasih itu semprot. Nggak apa-apa, hair tonic sama ini. Bangun sayangku, please. Nah. Emang kayak gitu sayangku. Sayangku harus pegang yang kepala Bailu biar Bailu kepala gak jatuh. Emang kepala Bailu? Karena gak nempel. Kan bisa sukanya jatuh. Gini. Gimana? Iya emang gitu. Aneh banget ih. Jangan yang tinggalin tuh. Emang kepala cayangku gak nempel? No, sukanya kayak gini kan. Santuy gitu. Jangan santuy karena ini kan lagi pakai serum. Gitu. Tuh kasihnya per ini ya guys. Sekira-kiranya aja sih. Pijit pelan-pelan. Gak ada rasa pijit. Emang kan formalitas. Iya. Kayaknya yang halus-halus aja. Emang kalau cayangku mau pijit yang kemasaj. Cayangku harus. Ini kan yang formalitas biar dia meresap ke dalam gitu cayangku maksudnya. Oke. Yang tapi ini sisir cayangku. Sisir. Ini cayangku sisir. Sayangku, Bailu santuy. Kan tadi Bailu udah sisirin. Oh, harus benar ya sayangku. Jangan yang itu aneh-aneh. Ini loh, nih anak pang kayak gini kan? I don't know, penting enak. Sweetie sih, kalau nanya ya, Sweetie tuh paling gak bisa nyisirin rambut yang cocok sama cayangku karena Siti nggak bisa. Dah menurut Siti itu udah rapi. Gak masa kayak gini nih. Gak gini. Emang apa bedanya sih? Tuh kita lihat ya guys bedanya apa. Cuman dinaikin pinggirnya. Oh dimiring gimana sih cayangku? Emang bisa sambil merem ya sih? Okay. Orang biasanya sambil ngaca loh, bukan okay. Sambil merem. Jadi gak enak? Enak sih. Tidak. Oke okay, udah ganteng ya. Habis itu aku lanjut kasih krim siang.
day cream dari L'Oreal. Revitalif. Leher atau lagi. Nah. Sami aku ini sukanya emang di tiduran ya, guys. Padahal kan pengen melihatkan wajahnya yang before after gitu kan. Coba nama ramu. Anaknya ngantuk kali ini. Dan kalau begitu juga kalau malam ya, kalau malam itu aku biasa kasih suami aku juga krim malam dan serumnya juga. Serum selalu sih, 2 kali sehari. Gitu guys. Mantap kan. Kalau nanya muka Bailu glowing ya itu karena dirawat juga ya guys. Oh gitu, skincare emang jadi Bailu juga. Dulu gak ganteng? Ganteng, tapi kan biar tambah gantengnya lebih lama gitu kan. Tapi Bailu gak ada rasa sama. Emang bocahnya ini gimana ya guys? Karena Cayangku tuh selalu lihat wajah Cayangku tuh selalu gitu kan di kaca. Tapi kalau Cayangku compare sama orang, pasti kulit Cayangku ada berbeda gitu sama orang yang gak pernah pakai, cowok yang gak pernah pakai sama cowok yang selalu dirawat atau dikasih skincare. Bailu aja ini baru mulai habis nikah lo pakai. Iya, nggak apa-apa. Lebih bagus late daripada nothing. Tuh. Nah, gimana Cayangku? Apa lagi Cayangku? Oke, Cayangku udah selesai. Semua selesai. Treatment Cayangku udah finish. Udah ganteng nggak? Ganteng sih, lihatnya setiap hari suamiku ganteng. Oke, Cayangku. Okay. Makasih banyak Cayangku. Ya Cayangku, sama suami. Wani piro. Apa? Minta duit. Daripada kita nggak ngapa-ngapain, lebih bagus kita ini bantuin Suti buka paket. Ada beberapa paket, sam paket tuh harus kita kayak puzzle gitu kan, harus dipasang dan taruh gitu. Sekalian kita juga review ke teman-teman paket-paket yang Suti belanja di Shopee Thailand. Gimana? Mau kah? Tapi kapan beli? Yuk kita unboxing paket. Udah berapa hari sih gitu, cuman aku tuh belum sempat buka paket gitu guys, intinya belum ada waktu gitu. Mari. Kan jadi lumayan numpuk, ada beberapa tapi paket. Tapi ada kayak yang unboxing. Itu kencina kenci ini apa, gunting ada kak, gunting ada, ntar ya.